Warga menggerebek seseorang yang diduga dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Warga menemukan senjata api, puluhan peluru dan satu granat. Warga menggerebek seorang yang diduga dukun di Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penggerebekan dilakukan lantaran para warga resah keberadaan praktek perdukunan. Tak hanya sejumlah foto-foto korban yang tertusuk jarum, warga juga menemukan senjata api, puluhan peluru, dan satu buah granat di rumah pelaku. Usai penggerebekan oleh warga, tim Gegana Polda Metro Jaya melakukan penyisiran rumah pelaku untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Telah terjadi tindak pidana kedapatan memiliki atau menyimpan senjata api tanpa izin. Awal mula kejadian berdasarkan informasi dari warga atau masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga paranormal atau dukun. Dengan informasi tersebut, rumah terduga dukun digerebek oleh warga. Lalu piket Polsek Ciptim dipimpin oleh Pawas melaksanakan cek TKP. Kemudian di tempat kejadian berhasil diamankan seorang laki-laki dan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Saat ini pelaku telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciputat Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melapor Pitek. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Adrianus. Selamat malam, Mbak. Oke, Prof. Kalau kita lihat ini saat digerebek gitu ya, dukun santet ini ada penemuan soal senjata, peluru, dan juga granat. Bagaimana Anda melihat soal ini, Prof? Tentang kaitannya dengan dukun santetnya, terus terang saya juga tidak tahu ya. Saya lebih menduga dia kolektor ini. Itu juga orang yang mungkin punya afiliasi dengan kelompok yang kita sebut sebagai kelompok intoleran ya, yang selalu memiliki ide politik ya untuk mendirikan negara berbasis keagamaan. Mungkin begitu. Tapi yang kedua juga harus disebutkan bahwa dewasa ini kemampuan kepolisian untuk menarik senjata-senjata yang tidak boleh dimiliki oleh orang per orang itu kan lemah sekali. Okay. Seringkali kita misalnya mendengar bahwa ketika polisi menggerebek kasus apa, lalu kemudian ditemukan di rumahnya sejumlah senjata. Rupanya si orang ini kolektor lah begitu ya. Nah, adakan saja setiap kali kita menemukan situasi seperti itu, kan tentu amat random ya, amat tidak sistematis, dan kita bisa bayangkan bahwa kalau dengan cara-cara seperti itu aja kita bisa menemukan orang yang mengkoleksi senjata begitu banyak, bahkan juga granat, apalagi kalau kemudian dilakukan satu kegiatan yang lebih sistematis dan massal, maka tentu akan lebih banyak lagi senjata-senjata yang bisa dikumpulkan dari masyarakat. Nah, untuk itu maka menurut saya kita lihat dalam perspektif yang lebih luas bahwa bahwa kepolisian perlu dibuat lebih berdaya ya untuk menarik senjata-senjata yang sekarang ini sebetulnya izinnya sudah tidak ada lagi. Sudah overdue semua begitu ya, agar kemudian kita bisa pastikan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang bebas dari senjata api. Demikian, Mbak. Berarti dalam hal ini, apakah harus ada regulasi khusus yang lebih ketat begitu tentang pembelian atau kepemilikan senjata api? Kalau sekarang kan misalnya kayak ini, misalnya dukun santet udah ada gitu ya barangnya gitu kan. Bagaimana nanti cara polisi untuk menarik? Apakah mereka harus patroli lagi atau seperti apa, Prof? Mekanismenya ya, nanti? Ya, kesannya sekarang ini seperti malu-malu tapi malu gitu ya. Tidak ada satu upaya serius, dan kalaupun kemudian lalu bisa mengumpulkan itu lebih kepada akibat daripada hal-hal yang insidental seperti ini ya, orang tertarik dengan orang curiga dengan dukun santetnya gitu ya, baru kemudian begitu digerebek ternyata dia juga punya yang lain-lain. Nah, bayangkan kalau begitu terus kan lalu tentu tidak sistematis. Sementara di pihak lain tidak ada satu upaya yang khusus dalam rangka penarikan senjata api ilegal dan ilegal itu sendiri. Nah, menurut saya kenapa begitu? Kalau saya mendengar dari beberapa teman, nampaknya kepolisian sebagai pihak yang menjadi penanggung jawab itu merasa seperti risih ya, harus menarik senjata dari misalnya dari pensiunan, dari teman TNI, atau mungkin juga ada yang kenangan-kenangan dari daerah konflik dan seterusnya, sehingga begitu ditarik itu lalu kemudian seperti ya nggak enak hati lah. Masalahnya menurut saya ketika regulasi sudah menyatakan demikian dan kita memang mengandut satu rejim di mana
ada masyarakat yang tanpa ada senjata api, maka menurut saya kita begini saja dalam rangka menarik sebuah senjata api itu ke kantor kepolisian, sehingga nggak ada dari kita yang memang benar-benar menguasai senjata api kalau memang tidak ada dasarnya, begitu. Oke, Prof, kalau dilihat ini kan pelaku, terduga pelaku begitu, ini kan dukun santet begitu ya, yang kita tahu dukun santet ini berhubungan dengan hal-hal yang gaib atau kasat mata begitu. Nah, dengan ditemukannya alat-alat seperti peluru dan granat ini, tadi Prof juga sudah menyampaikan bahwa kemungkinan besar dia kolektor, tapi apakah potensinya juga besar ketika dia terhubung atau terafiliasi dengan gerakan-gerakan atau suatu jaringan terorisme, Prof? Saya kira dalam hal ini maka pendapat ya atau keterangan dari BNPT dan Densus 88 tentang apakah namanya menjadi nama yang sound ya, nama yang aktif dikenal dalam konteks database mereka-mereka yang dikenal sebagai aktif di dunia radikal, itu tentu akan amat menentukan. Jika memang nama dia memang bukan nama baru dan bukan nama asing, maka segera kemudian lalu bisa diadakan penindakan dengan pendekatan-pendekatan ala tindak pidana terorisme, seperti itulah. Tapi misalnya tidak ada nama itu dikenal sebagai mereka-mereka yang aktif, maka tentu tadi saya berpendapat bahwa ini masih dalam kelompok kolektor saja, gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan soal santetnya, perhatikan bahwa santet itu sendiri kan sebetulnya tidak dikenal dalam konteks pidana, ya. Jadi pidana hanya berpendapat bahwa ada korban, tapi tidak ada yang namanya tindakan santet itu sendiri, karena dia tidak bisa membuktikan bahwa ada hubungan langsung antara pelaku dan korban, karena tadi tidak ada kontak sama sekali, sehingga nggak bisa kita katakan bahwa dengan medium yang bersifat maya gitu ya, lalu kemudian ada orang yang bisa mengakibatkan korban pada orang lain, itu sesuatu yang secara hukum sudah sulit sekali dibuktikan. Nah, untuk itu maka mungkin hanya anggapan sosial saja bahwa itu bahwa yang bersangkutan adalah seorang dukun santet. Bagaimana membuktikannya juga susah sekali. Saya juga berpikir dalam hal ini maka kemungkinan senjata-senjata itu adalah lebih dalam rangka untuk gagah-gagahan ya, lebih dalam untuk meyakinkan calon orang yang akan menggunakan senjatanya. Bahwa dia adalah orang yang sakti, powerful ya. Berpengaruh gitu ya. Ditandai dengan adanya senjata-senjata yang ada di depannya, misalnya ketika dia menemui calon kliennya begitu. Oke. Tapi berarti tidak ada peradilan untuk dukun santet ini ya, Prof ya, karena memang tadi Prof menyampaikan tidak ada pasal-pasal yang mendukung untuk soal ilmu gaib ini ya. Ya, jadi yang dilakukan adalah cara-cara yang bersifat menyamping ya. Jadi bukan konteks santetnya, karena itu susah sekali dibuktikan. Tapi konteks misalnya ada korban yang terluka akibat dari satu hubungan buruk antara, misalnya begitu kan. Jadi dicari motif-motif lain antara pelaku dan korban, di mana kemungkinan pelaku dan korban ini misalnya berbusuhan gitu ya, atau berselisih paham dan seterusnya, sehingga kemungkinan ada satu sebab-sebab yang bersifat motif yang menyebabkan lalu kemudian si pelaku melakukan tindakan menyakiti korban. Soal kemudian dengan cara apa itu tidak dikejar dalam rangka pembuktian, karena tadi memang tidak bisa dibuktikan. Nah, untuk itu maka hukum tidak masuk ke situ. Demikian. Berarti lebih kepada hal-hal yang menyimpangnya begitu ya, Prof ya. Baik. Terima kasih Prof Adrianus Meliala, kriminolog UI, telah bergabung di iNews sore. Salam sehat selalu, sampai jumpa.